Welcome back to my music channel Mudo Sidik Music Reaction Channel. Jadi kemarin itu nggak kemarin sih, tadi itu lagi di Lukas, Mas Basis ya saya nyebutnya, nge-story nih gitu. Story-nya apa? Story-nya yaitu dia jadi ngisi bass di Savaluna. Nah, di sini itu dia ngisi bass dan udah ada video klipnya ini. Judulnya Penyintas. Nah, seperti apa untuk lagunya? Kita langsung aja check it out. Oke. Okay. Savaluna penyintas official music video ya, subscribernya masih 184, saya tambahin satu lagi, hampir mau dislike. Oke, saya langsung like. Kita masing-masing dari kita layaknya kota Jakarta, kita punya jalanan suram di balik sisi glamor dan arogan yang terpaksa dilalui. Oke. Recorded at Kakanuk Musik Jakarta Indonesia. Sukabumi ini. Oke, Instagramnya @Savaluna_Savaluna. Sebelum nge-reaction, saya coba ngopi dulu. Mari ngopi. Siapa tuh? Mas Ceper, saya. Oh, YouTuber. Ini ada pesan-pesan lagi apa kan nih buat negara kayak buat apa kayak ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dadah-dadah dulu dong. Menambal dan menyulam, menenun awan hitam, menderu air hujan, dia menunggu badai pulang. Kaki penyintas malam bertanya.
ini ada HD-nya nggak sih? Memang cuma 480p. Tone warnanya memang dibikin kayak dulu ya ini. Dan kalau aku lihat dari liriknya, saya coba cermati, sekedar cerita, hanya bercerita dan tidak ada maksud tertentu sih, maksudnya menceritakan para penyintas, istilahnya, ya ini mungkin bisa tulis di komen maksudnya apa, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu di sini. Jadi cerita tentang ya yang bekerja, yang belajar, berdagang, ya macam-macam, dan ya hidup adalah perjuangan ya. Jadi tanpa henti-henti itu kalau liriknya Dewa ya. Ya kurang lebih satu tema. Dan saya kaget juga akan membawakan tema seperti ini sih. Cukup lumayan berat menurut saya, karena kalau yang orang empatinya tinggi, simpatinya tinggi, langsung keinget yang di luar sana seperti apa. Kata-kata yang pertama yang diambil adalah menambal dan menyulam ya, kalau nggak salah ya, pertama kali tadi. Oke, lanjut. Menambal dan menyulam, menenun awan hitam, menderu air hujan, dia menunggu badai pulang. Dan harapan baik bagi para penyintas di luar sana. Mantap. Oke. Tukang potong. Oke. Seperti yang saya cerita tadi ya. Sebenarnya untuk kalau menurutku ya, yang harapan itu yang lirik-lirik itu yang bisa buat orang kalau dengar lagu ini itu kena, langsung kena gitu. Apa serukan harapan semangatnya tajura membentang. Ini soundtrack kayak model-model kayak Laskar Pelangi kayaknya cocok juga ya. Ya kali nanti dari soundtrack kan. Oke, gitu dulu react hari ini. Thank you for watching and sukses selalu untuk Safa Luna viewernya, mudah-mudahan nambah setelah
ada tak reaction. Gaya. Enggak canda. Thank you, bye.